Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Adada ma khatabihi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk waradallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'ina wa tabi'ihim bisanin ila yaumidin. Puji serta syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, hanyalah ialah yang memberikan kepada kita semua kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua hingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di hari Jumat hari ke-28 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2023. Salam serta salam tertumpah curah kepada uswah kita, kudwah kita, makhluk yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dipertemukan kembali di majelis ilmu ini yang kita cintai untuk hari Jumat ini, malam Sabtu ini. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan bertemakan tentang etika berbisik. Dan narasumber kita pada malam hari ini insya Allah salah satu guru kita semua, yakni Rizki Agung Rahmanullah Rahmatullah LC Hafidhullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustazuna Agung sudah hadir di tengah kita. Kita sapa terlebih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Zainal? Apa kabarnya Ustaz malam hari ini? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah. Baik. Baik Ustaz, kita sudah memasuki pukul 20 lebih 6 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami persilahkan untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini tentang etika berbisik. Masya Allah. Tabarakallah. Tafadhal ya Ustazuna, barakallah fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang sudah diberikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para hadirin jamaah berbakti yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, atas limpahan taufik-Nya juga dan kemudahan yang diberikan kepada kita sehingga kita masih bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada kesempatan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian bersama Bumi Pemengaji secara online via sosial media untuk mengaji tentunya, alhamdulillah memberikan kemudahan kita. Kemudian salawat dan salam kita curahkan juga kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada para keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Baiklah, para hadirin semuanya, jemaah mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bahasan kita masih di Kitabul Jami'. Kita masuk pada hadis yang keempat di Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Sebelumnya kita telah bahas hadis pertama, kedua dan ketiga. Kita sekarang masuk pada hadis yang keempat dari Kitabul Jami'. Namun dari Bulughul Maram, nomor hadis ini adalah 1359. Jadi secara keseluruhan kitab Bulughul Maram
Karena Kitabul Jami' ini adalah kitab yang terakhir dari Bulughul Maram. Jadi Kitabul Jami' dia nomor 4, tapi dari keseluruhan hadis yang ada dari Bulughul Maram dia 1359. Namun sebelumnya mohon maaf saya sampaikan kepada sekalian, mungkin tidak seperti biasanya, kan suara Anda lagi yang bindeng ya, kalau orang Anda bilang bindeng, jadi mungkin mohon maaf kalau sekiranya kurang jelas. Kita baca hadisnya terlebih dahulu ya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna afar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinu. Hadis ini muttafaqun alaihi dan lafaznya milik Imam Muslim. Kita coba terjemahkan hadis ini. Hadis yang diambil yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalasah." Apabila kalian bertiga, ya, sedang bertiga, "fala yatanajasnani dunal akhar." Maka janganlah dua orang di antara kalian berbisik, saling berbisik satu sama lain dunal akhar, dengan tidak mengikut sertakan orang yang ketiga, meninggalkan orang yang ketiga. A, B, C lagi duduk bersama, si A dan si B ngobrol berdua, bisik-bisik, nggak kedengeran sama yang ketiga, si C. Si C nggak tahu A sama B ngomong apa. Ya, ini yang dimaksud. Hatta takhtalitu bin nas. Sehingga sampai kalian itu berbaur dengan manusia. Maksudnya adalah di sini berbaur dengan manusia, maksudnya mengajak pihak yang tadi itu yang ditinggalkan. Tadi kita kasih contoh, ada A, ada B, ada C. Sehendaknya pembicaranya ini masuk juga kepada yang C. Maksudnya diajak juga. Jadi nggak hanya si A dan si B aja yang atau berbisik-bisik, ngobrol, diskusi, tanpa mengajak yang C. Hatta takhtalitu binnas. Sampai kalian mengajak semua orang yang ada di sini. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena hal tersebut bisa membuat orang tadi menjadi sedih. A, B, C. A sama B ngobrol bisik-bisik, C nggak dengar. Hal tersebut bisa membuat C itu sedih. Ya, karena nggak diajak ngobrol, dia nggak tahu. Ngobrolannya itu apa. Nggak dengar. Nope, dia bisik-bisik begitu ya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Disepakati, telah disepakati. Jadi, derajat hadis itu ada hadis yang dikatakan muttafaqun alaihi. Maksudnya apa? Disepakati itu maksudnya apa? Jadi ketika hadis, sebuah hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim, maka hadis ini dinamakan muttafaqun alaihi, hadis yang disepakati. Mengapa sampai dibuat istilah seperti ini? Karena kita tahu bahwasanya kitab hadis yang paling tinggi derajat keotentikannya menurut sebagian besar para ulama ahli hadis, ada yang mengatakan berbeda, itu adalah kitab Sahih Bukhari. Ada sebagian yang mengatakan Sahih Muslim lebih tinggi standarnya daripada Sahih Bukhari. Namun jumhur sebagian besar itu mengatakan kitab Sahih milik Imam Bukhari. Kemudian yang kedua itu adalah kitab Sahihnya milik Imam Muslim. Ya, ini dua kitab hadis yang menjadi pegangan inti, pegangan utama oleh umat Muslim. Ya kan, kalau kita mendapati sebuah hadis, kita tahu ini diriwayatkan di kitab Imam Bukhari. Ini sudah nggak perlu dipertanyakan keautentikannya, sahihannya. Begitu juga dengan kitab Sahih Muslim, begitu kan? Nah, ini apalagi hadisnya ada di kedua kitab itu, ya kan? Ada di kitab Sahih Bukhari, ada di kitab Sahih Muslim. Jadi maka dibuat istilah khusus muttafaqun alaihi, telah disepakati oleh dua imam besar daripada imam-imam ahli hadis seperti itu ya. Dan wallafzu li muslimin, dan lafaz hadis ini yang kita baca barusan itu lafaz milik imam muslim.
Karena tadi kan kita sebut ini muttafaqun alaihi, ada di kitab Sahih Muslim, ada di kitab Sahih Bukhari, dan lafadz yang kita baca ini adalah lafadz milik Imam Muslim. Hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari hadis nomor 6290 dan ada di kitab Sahih Muslim hadis nomor 2184. Adapun lafadz yang dimiliki yang dibawakan oleh Al Imam Bukhari dalam sahihnya adalah sebagai berikut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha. Ini sama, enggak ada beda dengan lafadz dari Imam Muslim tadi ya. Idza kuntum thalatha fala yatanaja rajulani. Nah, ini berbeda di sini. Kalau di Imam Muslim fala yatanaja isnani. Adapun di Sahih Bukhari fala yatanaja rajulani. Maksudnya sama, hanya perbedaan kata saja. Lafaz yang ada pada Imam lebih tegas karena menyebutkan rajulani, dua orang. Adapun di dalam lafaz Muslim isnani, dua. Hanya angka dua. Ya, dua juga maksudnya dua orang. Kita paham dua itu maksudnya dua orang. Dunal akhar sama di sini. Hatta takhtalitu bin nas. Di sini juga sama. Redaksinya. Ajla ayyuh zinahu. Nah, di sini lagi ada perbedaan kata. Namun maknanya sama ya. Kalau di lafadz Imam Muslim. Min ajli anna dhalika yuh zinahu. Kalau di lafadz Imam Bukhari. Ajla ayyuh zinahu. Karena hal tersebut bisa membuatnya sedih. Sama maknanya. Hanya beda perkataan saja, hanya beda kata saja ya, beda redaksi namun sama makna. Wafaqatul makna dunal lafz, ini tidak dipermasalahkan mau bahasa apapun yang digunakan, tapi kalau maknanya satu itu sama saja ya. Ini juga sama seperti hadis yang biasa dibaca oleh seorang imam ketika iqamah sudah dikumandangkan, kemudian imam mulai menguruskan saf para jemaahnya, makmumnya, itu kan biasanya imam mengatakan seperti ini kan, sawu sufuf rahum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salat. Ini hadis muttafaqun alaih. Ada dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ada lafaz yang mengatakan fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salat, karena lurusnya saf itu daripada kesempurnaan salat tamam. Lafaz tamam. Dalam riwayat lain, fa inna taswiyat as-sufuf min iqamatis shalah, karena lurusnya saf itu termasuk dari tegaknya salat. Sama saja maknanya, maksudnya sama ya, hanya saja beda perkataannya, hanya saja beda beda bahasa, beda kata saja ya. Karena yang kita cari dari hadis itu kan maknanya, bukan katanya. Yang lebih penting itu maknanya, sama seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini, kita baca syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis berkata, wa hadha wadihun, dan hal ini jelas. Hadha min makarimil akhlak, ini termasuk daripada akhlak atau budi pekerti yang baik. Wa min kamalis syari'ah, dan termasuk daripada kesempurnaan syariat Islam ini. Wa min ri'ayatiha li masalihil ibad, dan salah satu bentuk kepedulian syariat dari maslahat hamba-hambanya. Fa innal jama'ah, karena sesungguhnya sekelompok orang, idza kanu salasatan, apabila mereka jumlahnya tiga, wa tahaddatsa itsnan, dan dua orangnya berbicara, sirron, secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan suaranya, syakku ala salis, maka hal tersebut akan membuat pihak yang ketiga atau orang yang ketiga itu terluka hatinya, bisa menyakiti orang yang ketiga. Wa khawfa ayyakuna hadithuhuma fi, dan orang tadi jadi takut, jadi khawatir bahwa topik pembicaraan dua orang ini itu tujuannya kepada dirinya. Ya, entah itu pembicaraan hal baik atau hal buruk. Nggak tahu kan? Falayan bagi dalik, kata beliau rahimahullah, maka hal tersebut tidaklah dibenarkan, tidaklah layak untuk dilakukan. Bal yan bagi ayyakuna hadithuhum mustarokan, seharusnya, selayaknya, seyogyanya, pembicaraannya itu haruslah mustarok, bersama-sama semuanya, jangan meninggalkan satu orang ya. Kalau tiga, kalau lagi duduk bertiga,
Biasanya bapak-bapak nih suka nongkrong ya, duduk sama bapak-bapak di gang. Saya suka lihat di sini soalnya begitu ya. Bapak-bapak duduk nih bertiga ya, misalkan. Itu jangan ngobrol berdua aja ya. Ya kan? Nanti yang satu nggak diajak ngobrol jadi sedih gitu. Karena itu yang disampaikan dari lafaz hadis ini. Nah, kalau ngobrol berdua saja, yang ketiga bisa sedih. Dan memang itu kenyataannya seperti itu. Kita lihat di sini lafadznya dalam hadis ini fala yatana aja, kata kerjanya adalah yatana aja, berbisik, bukan yatahadas atau yatakallam, berbicara ya. Jadi berbisik, jadi yang dilarang ini berbisik. Ketika ada tiga orang A, B, C, si A sama si B ngobrol, tapi ngobrolnya bisik-bisik, nggak kedengeran oleh si C. Kalau yatahaddats atau yatakallam itu berbicara jelas, lantang, suaranya terdengar oleh yang ketiga. Ya, dia bisa ikut dengar. Ya, walaupun nggak diajak ngobrol, tapi dia bisa ikut dengar. Ini nggak dilarang. Yang dilarang dalam hadis ini adalah yatanaja, berbisik. Lafadznya beda ya. Beda berbisik dengan berbicara. Ini juga ada lafadz an-najwa, bisik-bisik itu juga ada. Paling banyak disebutkan di surat Al-Mujadilah. Paling banyak disebutkan di surat Al-Mujadilah. Sebetulnya ada di ayat ke-9 dari surat Al-Mujadilah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa maksiatir rasul. Tanajaw bil birri wat taqwa. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, apabila kamu mengadakan bisik-bisik, janganlah kamu membicarakan tentang berbuat dosa, tentang permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Jadi kalau di ayat ini, bisik-bisik itu yang dilarang adalah ketika berbicara tentang buat dosa, ya, ngomongin kejelekan orang, buat dosa kan ghibah, atau dia berencana mau berbuat dosa, misalkan nanti kita wallahualam nanti kita ini pas maghrib main futsal kan, meninggalkan sholat, nanti kita malam pergi ke klub ini kan juga pergi ke tempat yang dilarang, yang buat maksiat seperti itu, ini nggak boleh. Adapun di lafadz hadis ini itu maknanya umum, bisik-bisiknya apapun itu tidak boleh selagi ada pihak ketiga yang tidak diajak bicara. Ya. Jadi ini larangannya karena lafadznya jelas sekali la fala yatana aja. Janganlah berbisik-bisik. Sedangkan dalam kaidah usul fikih an-nahyu yufidu tahrim. Larangan itu maknanya adalah pengharaman sampai ada dalil yang bisa memalingkannya ke hukum makruh. Sampai ada dalil yang bisa memalingkannya kepada hukum makruh. Sejauh ini tidak ada dalil yang bisa memalingkan lafadz hadis ini kepada hukum makruh. Jadi hukumnya adalah haram. Tidak boleh ketika kita bermajelis tiga orang, dua orang bisik-bisik ngobrol. Yang satu nggak boleh dengar. Biasanya begitu anak-anak muda sering saya dijumpai nih, anak-anak muda biasanya ya ngobrol dua. Eh sini saya bisikin, sini aku bisikin. Yang satu nggak mau apa, dia nggak mau si C ini dengar gitu, dia bisik-bisik. Kenapa sih nggak mau ngajak yang C aja gitu, kan pasti dia juga si C itu orang ketiga itu dalam hatinya batinnya begitu, kenapa sih aku nggak boleh dengar gitu kan, pasti sedih kan. Fala yatana jasnan itu akhar, makanya syariat melarang janganlah dua orang berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lain. Hatta tahtalitu binnas, sampai dia berbaur dengan manusia. Maksudnya mengajak yang tadi nggak dibisik-bisik gitu. Jangan tinggalkan, ajak juga. Ya nggak usah bisik-bisik. Ngobrol aja kayak biasa. Atau kalau memang mau bisik-bisik, ya dan bertiga bisik-bisik. Ya, biar nggak ganggu. Misalkan ada tetangga sebelah gitu. Berisik dengan mereka ngobrol malam-malam gitu. Sama ada majelis yang lain yang nanti terganggu, ya udah bisik-bisik bertiga, jangan dibiarkan satu orang nggak dengar.
min ajli anna dzalika yuhzinu, karena hal tersebut bisa membuat dirinya sedih. Jadi ini ilatnya ya, dalam lafaz hadis ini pengharaman tentang berbisik-bisik dengan meninggalkan satu orang itu ilatnya jelas, sebabnya jelas. Ilah larangannya, sebab larangannya jelas, yaitu ini bisa membuat orang lain sedih, membuat orang yang tadi nggak diajak sedih. Ya. Jadi dalam beberapa beberapa lafaz perintah ataupun lafaz larangan itu ada hikmahnya, ada ilahnya, ada sebabnya. Ada yang disebutkan ilahnya atau sebabnya secara jelas, gamblang, contohnya di sini. Kenapa nggak boleh berbisik dua orang dengan meninggalkan yang satu? Karena nanti bisa membuat orang yang ketiga ini sedih. Ilahnya jelas. Ada yang nggak jelas. Contoh yang jelas juga, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Wasa'a sabila. Dan seburuk-buruk jalan hidup. Jelas ini ilahnya. Karena zina itu perbuatan keji. Tapi ada beberapa larangan yang ilahnya nggak jelas. Contohnya, khurrimat alaikumul maitah. Bukan oleh kalian bangkai. Waddam dan darah. Walakul khinzir. Dan daging babi. Ya. Di situ di ayat itu nggak dijelaskan kenapa diharamkan bangkai, kenapa diharamkan darah, kenapa diharamkan babi, nggak langsung dijelaskan. Ini bisa kita cari tahu sendiri, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi yang ada, kita bisa meneliti segala sesuatunya, diteliti bahwasanya daging babi itu mengandung bakteri, ya kan? Jadi ketika seseorang mengkonsumsi daging babi, maka ada potensi bisa merusak organ yang ada di dalam, ya. Membuat keracunan karena ada bakteri yang masuk ke tubuhnya, seperti itu. Dan juga babi itu punya perilaku yang buruk, ya, dia suka makan kotorannya sendiri. Dia nggak punya rasa cemburu terhadap pasangannya. Karena dalam sebuah penelitian juga disebutkan seseorang itu bisa turun perilakunya dari apa yang dia konsumsi. Kalau misalkan konsumsinya daging babi, yang mana tadi disebut babi itu punya perilaku tidak cemburu terhadap pasangannya, dikhawatirkan nanti perilaku itu juga bisa menurun kepada yang mengonsumsinya. Hal kita juga dilakukan untuk namanya tidak memiliki rasa cemburu. Kita harus punya rasa cemburu untuk pasangan kita, ya kan? Jangan dibiarkan dia ikhtilat dengan lawan jenisnya yang lain, jangan dibiarkan dia berdandan keluar rumah, seperti itu kan. Nah, ini muncul ilatnya jelas, oh ternyata pengharaman babi karena hal ini, itu hikmahnya, itu ilatnya. Nah, kalau sini jelas, udah disebutkan, min ajali anna dzalika yuhzinu. Hal tersebut bisa membuat orang itu sedih. Ya kan? Karena nggak diajak ngobrol. Karena ketika kita melanggar hal ini, itu sebenarnya ketika seorang melakukan hal ini, itu ada dua dosa yang dia lakukan. Praktikan jamaah. Yang pertama, dia melanggar larangan. Dia melewati batasan. Dikasih batasan oleh syariat. Nggak boleh bisik-bisik berduaan tanpa orang yang ketiga. Tapi dia langgar. Dia melakukan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah. Dan tadi sudah kita jelaskan, larangan ini sifatnya adalah pengharaman. Sesuai dengan kaidah usul fikih. Karena tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum makruh. Jadi dia telah melakukan sesuatu yang haram. Ya. Berbisik-bisik, berduaan tanpa mengajak yang ketiga. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah dengan karena dia berbisik-bisik berduaan, itu bisa berpotensi membuat pihak yang ketiga, kita sebut C, itu menjadi suudzon. Iya kan? Karena dia nggak tahu, ini A sama B ngobrol apa, saya nggak dengar. Maka di sini disebut ilahnya, hal itu bisa membuatnya sedih. Karena nanti dia jadi suudzon. Sedih yang berpotensi menimbulkan suudzon. Jangan-jangan nih berdua ngomongin saya, makanya saya nggak boleh dengar, begitu kan? Pasti yang ada di pikiran manusia pertama ya begitu. Kenapa kok saya nggak boleh dengar? Jangan-jangan yang diomongin saya. Gitu. Sesuai
yang dikatakan penulis juga tadi, wa khafa an yakuna hadithuhu ma fihi. Orang itu menjadi khawatir, menjadi takut bahwa topik pembicaraan kedua orang ini itu tujuannya kepada dirinya. Itu baik entah itu buruk, ya kan? Jadi suudon gitu. Jangan-jangan ngomongin saya. Kayak gitu. Ya. Karena pada hakikatnya sebenarnya kalaupun mau dianggap husnudon, jika mau dianggap husnudon, si pihak C tadi seandainya mampu husnudon pun misalkan dia mungkin beranggapan kayaknya si A sama si B nggak ngelihat saya kayaknya, jadi saya nggak dianggap, nggak diajak ngobrol, ya kan? Atau mungkin obrolannya penting, saya bukan orang yang berhak untuk mendengarnya kali ya, kan? Ini husnudzon, bentuk husnudzon dari orang tersebut, tapi tetap dia sedih karena pada hakikatnya husnudzon itu kan dia menghibur diri sendiri, ya kan? Dia menghibur diri sendiri dengan ya udahlah nggak apa-apa, mungkin saya nggak kelihatan sama mereka, oh ya udahlah mungkin itu obrolannya penting banget, saya nggak berhak untuk dengar. Ya itu husnudzon baik untuk dirinya, ya. Jadi anjuran kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon dalam setiap saat. Tapi tetap itu husnudzon itu dia menghibur dirinya, dia sedih, kesedihannya ada, nggak menghilangkan kesedihannya seperti itu. Bukan berarti orangnya husnudzon itu nggak sedih, justru dengan dia husnudzon itu sebagai bentuk dia untuk menghibur dirinya. Dia rela, dia ridho. Gak apa-apa lah gak diajak. Ya, I'm okay, saya gak masalah. Padahal dalam artinya sedih sebenarnya. Itu hanya bentuk hiburan dia untuk diri sendiri. Kan? Dan yang kedua, kalaupun mau dianggap suudon, ya udah jelas, suudon. Jadi orang itu berbuat dosa. Kenapa? Suudon. Kita dilarang untuk suudon. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian itu prasangka. Prasangka yang di sini jelas maksudnya adalah prasangka yang buruk. Ya, karena kalau prasangka yang baik ya kita tidak perlu menjauhi kan. Kita dianjurkan untuk senantiasa berprasangka baik. Ya, jelas ini maksudnya prasangka buruk. Kemudian Rasulullah juga bersabda, iyyakum wadh-dhon, jauhilah oleh kalian prasangka yang buruk. Jadi nggak boleh kita berbuat prasangka buruk. Ya, nggak boleh, su'udzon. Ketika orang tersebut su'udzon, maka si A dan si B juga kena dosanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ngobrol berdua, hal tersebut memicu orang yang ketiga tadi jadi su'udzon. Kalau nggak dia ngobrol berdua bisik-bisik, maka si C nggak akan suudon sama di sama mereka kan, karena dia bisik-bisik jadi dia suudon. Jadi kalau kata orang nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Nggak mungkin si C ini suudon kalau si A sama si B nggak bisik-bisik, kan kayak gitu. Jadi pertama dia dosa karena dia melanggar larangan, dan dia dosa karena dia buat orang jadi suudon gitu. Ini bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak boleh. Ya. Kita ya menjadi sebab orang berbuat dosa dengan suudzon. Ya, suudzonnya terhadap kita. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut perkataan penulis rahimahullah taala, wa hakadha law kana tahaddatsa bilughatin la ya'rifuha, dan demikian juga apabila mereka berdua, dua orang ini, tahaddatsa bilughatin la ya'rifuha, berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami, tidak dimengerti oleh orang yang satu. Ya. Dia ngomong bahasa yang si C ini nggak ngerti. Walaupun ngomongnya keras, kedengeran. Tahu nih A sama B ngobrol. Tapi pakai bahasa yang si dia nggak ngerti. A, B, C ngobrol. A sama B ngobrol pakai bahasa lain yang C nggak ngerti. Hada mithlu tasar, mithlu sir. Ini sama saja dengan menutup-nutupi. Ini sama saja dengan dia berbuat bisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Ka'an la ya'riful Inggrisiyah. Seperti orang yang misalkan dia nggak paham bahasa Inggris.
watahaddatsa biha, dan kedua orang ini berbicara dengan bahasa Inggris. Si A sama B ngomong ke bahasa Inggris, tapi C nggak ngerti. Wa huwa hadir, dan orang ini, si C ini, hadir sama mereka duduk. Aw ghayruha minal lughat, atau pakai bahasa-bahasa yang lain, allati yajhaluha, yang mana dia nggak paham. Fala yaliku, maka hal ini tidaklah pantas. Hadza mithlu sir, ini sama saja dengan bisik-bisik, sembunyi-sembunyi. Di anna hadza yuhzinuhu, karena hal ini akan membuatnya sedih. Kita di Indonesia ini, masya Allah, Allah berikan Indonesia ini budaya yang sangat beragam, bahasa yang sangat beragam, bahasa daerah, ya. Maka dibuatlah bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya kan, agar kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain, saling mengerti. Kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, orang Jawa ngobrol bahasa Jawa ke orang Sunda, nggak bisa mengerti. Orang Sunda juga balas lagi pakai bahasa Sunda, nggak bisa ngerti. Maka dibuat bahasa Indonesia supaya kita bisa saling komunikasi, kan. Misalkan ada tiga orang, A, B, C. A sama B orang Jawa, C-nya orang Sunda yang nggak ngerti bahasa Jawa. Si A sama si B ngobrol pakai bahasa Jawa, nggak ngerti si C. Si C tahu mereka berdua lagi ngobrol, tapi pakai bahasa Jawa, nggak ngerti jadinya. Ini sama saja dengan berbisik-bisik. Ya. Ini sama saja dengan berbisik-bisik, tidak ngajak bicara pihak yang ketiga. Sama, hukumnya sama, dilarang, nggak boleh. Ngobrol pakai bahasa Arab, lagi duduk bertiga, ngobrol pakai bahasa Arab, niatnya ya bagus, pakai bahasa Arab, mau praktek bahasa, lagi belajar bahasa Arab. Tapi padahal si C nggak ngerti, dia bukan orang, dia nggak ngertinya bukan karena pelajaran yang ketinggalan, misalkan tiga orang sama-sama belajar bahasa Arab gitu. Tapi si C ini nggak ngerti bahasa Arab karena dia mungkin pemahamannya kurang, si A sama B lebih cepat pemahamannya, ini beda ya. Tapi si C ini memang benar-benar nggak belajar bahasa Arab, jadi dia nggak ngerti bahasa Arab gitu. Tapi A sama B ngobrol berdua asik, si C nggak diajak. Ya, pasti dia sedih. Saya nggak diajak ngobrol, mentang-mentang saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak diajak ngobrol. Antum berdua ngomong apa, saya nggak ngerti. Si A sama B ngobrol asik sampai ketawa. Ya kan? Melihat orang ketawa, dia mau ketawa gimana? Kalau saya nggak ngerti, yaudah pura-pura ikut ketawa aja deh. Padahal nggak ngerti. Sedih kan? Menghibur diri, ya udah ikutan ketawa aja. Ini sama, nggak boleh. Ya. Ngerti bahasa Inggris, ah biar dia nggak ngerti, udah kita ngobrol pakai bahasa Inggris aja biar dia nggak ngerti. Nah, nggak boleh. Yang dilarang kan bisik-bisik di hadis. Ini kan kita nggak bisik-bisik. Ini sama, ini kias. Ini hukum kias. Karena ilahnya tetap ada. Ya, ilah pelarangannya apa tadi? Karena hal tersebut bisa buat dia sedih, ya kan? Nah, orang kalau ngobrol, walaupun dia ngobrolnya keras dengan suara lantang, tapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang itu, maka itu akan bisa membuat dia sedih. Sama nggak il? Sama. Maka hal ini juga terlarang. Ya, ini hukum kias. Dikiaskan, ini nggak boleh. Karena ilahnya masih ada. Bunuh diri dilarang. Nggak, karena kita dilarang untuk menyakiti diri sendiri. Khusus memang ada yang apa namanya, dari bunuh diri. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melukai diri sendiri. Maka dari sini, ilahnya jelas, merusak tubuh itu nggak boleh. Berarti segala sesuatu aktivitas yang bisa merusak tubuh itu nggak boleh. Merokok, merokok merusak organ dalam kita kan, paru-paru kita rusak, pernafasan kita rusak. Maka nggak boleh rokok. Hal-hal lain juga nggak boleh, orang olahraga berlebihan, ya angkat beban berlebihan yang bisa melukai otot, misalkan ototnya jadi nggak kuat berlebihan ya. Ya, dia paksa terus, udah tahu sakit, dia masih terus melakukan latihan terus karena udah rutin. Ini nggak boleh, karena menyakiti diri sendiri. Seperti itu. Ya, ini hukum kias, seperti itu. Ketika dia berbicara dengan bahasa lain, ini juga nggak. Seperti itu, ya. Lakin laukanu arba, kita lanjutkan, penulis rahimahullah mengatakan, lakin laukanu arba au aksar la ba'as. Solusinya bagaimana? Akan tetapi, kalau misalkan mereka itu ada jumlahnya empat orang, au aksar atau lebih, la baksa. Maka hal ini nggak mengapa. Maksudnya apa? Ketika kita sedang duduk, misalkan ada A, ada B, ada C, ada D. Ada D nih, sampai D. Tadi kan sampai C doang, tiga. Dan di hadis ini kan disebutkan tiga, kan? Idza kuntum salasa. Bila kalian bertiga.
Nah, kalau berempat gimana? Apakah juga nggak boleh berbisik-bisik? Kata penulis, rahimahullah, la ba'sa, tidak mengapa. Ini nggak masuk dari larangan hadis yang ada. Ketika ada empat orang, dua orang ngobrol bisik-bisik, yang duanya lagi nggak dengar, ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia masih bisa ngobrol dengan yang D. Si C masih bisa ngobrol dengan D, ya kan? Lianna ma'ahu man yatahaddats ma'ahu. Karena ada orang yang bisa diajak ngobrol bersama dia. Seperti itu. Jadi dia nggak sedih, nggak ditinggal sendiri. Ya udahlah, si A, maaf ngobrol sendiri. Ya udah saya sama sama D aja, sama kamu aja, yuk kita ngobrol berdua. Gitu kan? Sering kita kan ya, di sebuah forum misalkan lagi kumpul reuni contohnya banyak tentunya kita ada 20 orang ada 30 orang itu kan nggak pasti semuanya 30 orang ngobrol bareng ya kan kecuali lagi waktunya formal tapi kalau lagi waktunya santai kan pasti ntar ini sini ngobrol 5 orang lagi nostalgia zaman-zaman dulu ntar ini 5 orang lagi bahas apa yang bisa mereka lakuin ke depannya bareng-bareng ya kan. Dan ini 5 orang lagi bahasannya beda-beda gitu kayak buat halako-halako sendiri. Ya ini nggak masalah ya. Karena nggak ada satu orang yang ketinggalan. Jadi nggak ada yang dibuat sedih. Jadi ilahnya hilang. Karena ilahnya tadi apa? Hal tersebut bisa membuat dia sedih. Ketika hal tersebut nggak ada orang, ketika nggak ada orang yang sedih karena dia tinggal sendirian, karena dia bisa ngobrol sama yang lain, jadi ilahnya hilang, larangan ini tidak masuk. Larangan ini tidak masuk. Kemudian dilanjutkan, wa yaltahiqu bihadza law kanu arba'ah. Dan hal ini juga masuk apabila mereka berempat. Fala yatahaddats as-salasa sirran aw bi lughatin ajnabiyyah anhu fa innahu yubsilhu aidan. Maka janganlah 3 orang ngobrol sembunyi-sembunyi, diam-diam, atau ngobrol dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang tadi. Kan di lafadz ini kan idza kuntum salasa apabila kalian bertiga maka jangan ngobrol 2 orang aja bisik-bisik tanpa mengikut sertakan yang ketiga ya kan. Nah sama halnya kalau misalkan jumlahnya 5 ya misalkan jumlahnya 5 orang nih lagi duduk bareng 4 orang ngobrol bisik-bisik asik berempat yang kelima nggak diikutin dia sendiri mau ngobrol sama siapa. Dia juga nggak bisa dengar pembicaraannya itu mereka ngobrol apa nggak tahu karena bisik-bisik. Ini juga nggak boleh, ini juga masuk. Karena ilahnya ada, kembali lagi ke ilah. Ilahnya ada apa? Dia sedih karena nggak diajak. Atau berempat ngobrol pakai bahasa daerahnya masing-masing orang Medan semua misalkan pakai bahasa Batak. Yang satu orang Betawi nggak ngerti misalkan. Ya sama, ini juga nggak boleh. Ya. Jadi jumlah yang ada di hadis ini bukan batasan. Bukan berarti orang yang bisik berdua doang yang nggak boleh, yang berempat, yang berlima boleh. Kan kita berlima, biarin dia sendiri nggak usah diajak. Kan di hadis berdua doang yang disebut ini berlima, boleh. Sama ya, ini juga nggak boleh. Mau berdua, bertiga, berempat, berlima, kalau selagi ada satu orang yang ditinggal, ini nggak boleh. Karena ilahnya akan selalu ada. Itu membuat dia sedih. Seperti itu ya. Kadzalika law kanu khamsah wa yatasaru arba'ah wa yada'u wahdan mithl ma fi salat. Begitu juga kalau mereka 5 dan dia menyembunyikan dan 4 orang ini berbicara sendiri dan meninggalkan 1 orang seperti halnya tadi contoh yang 3 sawa bisawa. Ini sama saja. Kata yakhtalitu binnas. Hendaknya dia mengajak yang lain berbaur dengan semuanya. Kalau mau ajak ngobrol, bisik-bisik, semua semua. Kalau mau banyak, ya banyak ya. Udah jangan tinggalin satu. Biarkan 1 orang buat nemenin dia. Seperti itu ya. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil itu larangan berbisik-bisik ini itu kan tadi ilahnya karena bisa apa namanya membuat dia sedih dan juga hal ini akan mengganggu dia pastinya akan mengganggu mentalnya dia kejiwaannya dia kenapa sih saya nggak diajak jadi sedih namun ini kalau misalkan gangguannya tidak ada kalau misalkan dia nggak menjadi sedih itu misalkan contohnya kita sedih lagi ya kita izin sama dia Fulan maaf ya
Kita mau ngobrol sebentar berdua. Ini obrolan penting terkait urusan di kantor. Dan yang berdua ini memang satu kantor, yang tadi satu ini beda tempat kerja gitu. Di satu RT misalkan satu tetangga kan mau keluar bertiga. Ah, maaf ya, kita mau bisik-bisik dulu sebentar diskusi masalah kantor berdua nih ya. Maaf nih nggak ngikutin antum. Dan dia, oh ya nggak apa-apa silahkan. Nah ini masalah. Ya, ngobrol berdua, yang satu ditinggal dulu, ya udah biarin saya main HP dulu aja deh. Gitu kan, misalkan buka chat dulu deh, ngobrol sama yang lain via chat aja dulu kan, atau telepon dulu yang lain gitu. Ini karena sudah diberikan izin oleh pihak yang ketiga dan ilahnya nggak ada, dia nggak sedih karena udah tahu omongannya apa. Oh, lagi urusan kantor, ya udah jelas lah, saya mah di kantor dia, urusan internal kantor dia, saya nggak tahu siapa apa, saya nggak tahu apa, saya nggak ikut diajak bicara. Ini nggak ada kesedihan, maka ini boleh juga. Ya, intinya ilahnya, Irfan. Kalau ilahnya ada, kita nggak boleh. Ya, mau bagaimana bentuknya yang tadi sudah kita jelaskan. Ya, mau pakai bahasa asing, walaupun nggak bisik-bisik. Kalau ilahnya ada, bikin orang sedih, maka nggak boleh. Atau misalkan jumlahnya 5, 5 orang, tapi yang bicara 4, bukan 2, karena dihadiskan 2. Yang bicara 4, tapi kan tetap yang ditinggal 1. Nah, ini nggak boleh. Ilahnya ada. Selagi ilahnya hilang, tidak mengganggu orang tersebut, maka ini diperbolehkan, tidak masalah. Ya, seperti tadi halnya, misalnya 5 orang, tiganya bisik-bisik, duanya ditinggalkan, nggak apa-apa, berdua bisa ngobrol. 6 orang, 3 orang bisik-bisik, ada sisa 3 orang, ya udah 3 orang mereka bikin obrolan lagi sendiri, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin Anda rasa cukup sampai di sini, mohon maaf sebelumnya, nggak bisa apa-apa. Saya ada tuan suara. Tidak enak kalau lama-lama bicara juga. Mungkin saya berikan kesempatan buat teman sekalian yang punya pertanyaan satu atau dua pertanyaan aja mungkin ya. Si muda. Yang banyak-banyak saja. Ustaz harus Oke, istirahat sehat-sehat. untuk memulihkan kondisi. Nah, waktunya saya berikan lagi ke moderator. Baik. Masya Allah, ternyata inilah etika-etika berbicara ya, berbisik. Apalagi kalau misalkan ada pihak ketiga, pihak keempat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau zon-zon lainnya. Masya Allah, di sini sudah ada yang raise hand. Apa Ukti Yuniarti yang sudah resen ingin bertanya, kami persilahkan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan etika berbisik ini. Kalau misalnya kita berbisik memang diperbolehkan ya, Pak Ustadz. Kadang-kadang berbisiknya kita tidak masalah itu, misalnya kita ada rahasia gitu, rahasia keluarga. Kadang-kadang orang itu ingin apa ya, rasanya ingin ingin tahu masalahnya apa gitu, Pak Ustadz. Saya pernah pernah mengalami, jadi saya tuh dengan teman dekat saya ada masalah gitu, Pak Ustadz. Ada sesuatu, tapi sesuatunya sesuatu yang baik, sesuatu ada yang dirahasiakan juga. Orang itu tidak tidak boleh mendengar, tapi orang itu saya berbisik, malahan orang itu malah apa ikut nimbrung, jadi ingin tahu masalahnya gitu, Pak Ustadz. Kadang-kadang saya tuh suka saya marahin juga, Pak Ustadz. Malahan dia malah ingin tahu lebih dalam lagi, Pak Ustadz. Jadi gimana, Pak Ustadz, kalau menemukan seperti itu jadi kan? Baik. Sebelumnya kita perlu ketahui bahwasanya mencari-cari sesuatu yang seharusnya kita nggak perlu tahu itu juga dilarang. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, nah, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari urusan orang lain, saling memata-matai. Tajassasu itu maksudnya secara bahasa itu artinya jasus, mata-mata. Ya, pengen tahu, kepo sama urusan orang. Nggak perlu tahu, ya. Karena semakin banyak kita tahu urusan orang, itu nggak ada faedahnya sama sekali buat kita. Malah akan membebani kita. Dan semakin banyak aib orang yang kita tahu,
itu bukan nikmat, ya, bukan nikmat, itu malah jadi bencana buat kita. Kalau sampai terlontar aib itu ke orang lain, misalkan kita jadi dosa menyebarkan aib. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, kan kita aman, selamat. Ya apa yang mau kita omongin? Kita nggak tahu aib. Gitu kan. Ya. Jadi nggak usah perlu Itu kita sih. tahu, tahu banyak. Semakin banyak urusan orang yang kita tahu, itu malah akan semakin menjerumuskan kita kepada dosa. Ya. Karena memang dilarang juga. Wala tajassus, nggak boleh. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu nggak mau ikut tahu? Ya tadi kita kita jelaskan, minta minta izin sama dia. Kan bertiga nih, ngobrol, lagi ngumpul. Nah, kita mau ngomongin masalah keluarga. Misalkan. Kita lagi duduk bertiga, misalkan saya sama adik saya, yang satu teman saya. Nah, saya lagi sama adik saya lagi mau ngomongin masalah internal keluarga dulu nih, misalkan berdua. Gimana caranya biar si ketiga ini nggak sedih dan nggak mau cari tahu ya? Kita izin. Kita izin. Fulan, mohon maaf ya, saya sama adik saya mau ngomongin masalah keluarga dulu. Ini masalah penting, serius. Kenal keluarga, aib keluarga, nggak boleh diketahui. Maaf ya, izin mau bicarakan. Contoh seperti itu. Minta izin sama dia. Nah, dia kalau ngerti, ya udah. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, ya. Dia tahu, oh itu aib. Nggak boleh, saya nggak boleh tahu. Nggak apa-apa, saya nggak diajak. Karena saya bukan keluarga. Yang pertama, dia nggak sedih. Ya, dia nggak sedih karena dia tahu. Ini bukan omongan Iya, yang betul. jatuhnya keburukan buat dia gitu, bukan omongan dia. Yang kedua, jadi dia yang nggak kepo gitu. Dari karena udah dikasih tahu topiknya apa, walaupun omongannya apa nggak tahu, tapi topiknya apa dia udah dikasih tahu. Itu caranya. Wallahualam. Ya, jejakolan Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi jemaah yang ingin bertanya melalui chatbox juga boleh Ada satu disampaikan lagi ke kalau Kang misalkan Zai. Gimana Ustaz? ya mungkin boleh satu lagi jika masih ada. Satu pertanyaan lagi aja ya. Baik, insya Allah. Bagi jemaah yang ingin bertanya, masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Silakan boleh melalui chatbox ke Ana selaku moderator ataupun juga boleh bertanya dengan mengklik tombol raise hand agar dapat berinteraksi langsung. Tapi Ustaz, rupanya tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin kesimpulan pada malam hari ini sebelum diakhiri kajian. Tafadhol Ustaz. Ya, Bismillah, dari teman kita pada malam ini, alhamdulillah kita mendapat faedah yang sangat banyak dari ini. Di antaranya adalah karena kita membuat orang lain sedih, ya, karena kita tidak boleh membuat orang lain sedih. Di antara akhlak yang baik itu adalah kita memberikan kebahagiaan dalam hati manusia. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis di mana sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memasukkan kebahagiaan, idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan pada orang lain. Berarti kebalikannya, kalau membuat orang lain sedih, ini berarti bukan orang yang baik. Kan? Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Dan dari salah satu bentuk membuat orang lain sedih itu adalah perbuatan berbisik-bisik dalam suatu majelis. Jadi kalau misalkan tiga, lebih dari dua ya, karena kan kita ngobrol pasti kan minimal dua. Kalau misalkan tiga, ya udah ajak ngobrol semuanya, ya bisik-bisik ya udah ajak-ajak bisik-bisik bertiga. Kalau misalkan memang nggak mau didengar oleh dia, ya minta izin sama dia untuk bisa berbisik ataupun misalkan pergi meninggalkan gitu, izin pamit ya berdua kita mau meninggalkan majelis gitu, jadi bisa lebih leluasa ngobrol gitu, karena nggak lagi bareng ya kan. Seperti itu aja sih intinya, kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk senantiasa memberikan kebahagiaan muslim yang lain sampai membuat saudara kita sesama muslim itu menjadi sedih atas perbuatan kita. Allah alam bisawab, mungkin dari ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah dari anak pribadi dan syaitan, dan jika ada yang semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab wa sallallahu alaihi wa sallam.
Amin. Kembalikan lagi ke Baik, Masya Allah, sekalian jazakallah khairan Ustaz atas pengingat nasihat-nasihatnya, etika berbisik, etika berbicara di depan orang lain sehingga tidak menimbulkan zon-zon lainnya, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti orang yang berada di sekitar kita sehingga berbisik ini, Masya Allah, Islam begitu detail, begitu jelas untuk mengatur ataupun juga memberikan arahan ketika etika berbisik. Masya Allah, syukur jazakallah khairan Ustaz atas kehadirannya hari ini. Semoga menjadi pahala jariah, sedekah jariah bagi Ustaz dan juga keluarga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan kepada Ustaz dan Rizki, dan juga Allah karuniakan perlindungan kepada Ustaz juga dan juga kepada kita semua yang hadir pada malam ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan ustazuna atas kehadiran pada malam hari ini, dan juga jamaah terima kasih atas kehadirannya. Kami mohon maaf atas kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari pelayanan maupun juga perkataan selama memandu acara kajian pada malam hari ini. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sebelumnya ya. Ya, Ustaz.